Pemirsa, Menteri Koperasi Republik Indonesia Teten Mas Duki mendukung koperasi digital yang diterapkan salah satu perusahaan teknologi aquaculture di Indonesia. Menurutnya, sistem koperasi digital sangat bagus untuk memperkuat ekosistem bisnis. Menurut Menteri Koperasi Republik Indonesia Teten Mas Duki, Indonesia memiliki banyak keunggulan domestik di sektor aquaculture. Teknologi digital membuat Indonesia lebih mudah mendunia. Sistem koperasi digital dinilainya paling baik dalam mengembangkan ekosistem bisnis. Teknologi produksi yang melibatkan biotik itu memang paling cocok dengan koperasi multidisiplin. Sehingga sirkular ekonominya akan jauh lebih ini untuk dimanfaatkan untuk memperbesar seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis. CEO dari satu-satunya perusahaan teknologi aquaculture di Indonesia, Gibran Hufazah, menyatakan pihaknya memang sengaja membuat usaha dengan sistem koperasi digital agar masing-masing anggota lebih fokus pada tugasnya masing-masing dan lebih sejahtera. Bukan hanya secara spirit tapi secara bentukan, kita membentuk satu koperasi multi pihak yang para pembudidaya, agen makan, buyer, supplier, itu semua bisa tergabung di koperasi ini dan akhirnya transaksinya bisa terwujud di koperasi. Dan yang menarik dari koperasi ini basisnya digital dan basis blockchain tadi. Jadi akhirnya transaksinya ini bisa menghubungkan secara keseluruhan datanya dan akhirnya bisa punya insentif yang lebih banyak supaya semua pemainnya ini bisa makin sejahtera. Jadi kolaborasi itu yang semangat dari koperasinya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi, saat ini pun pemerintah pusat sedang menggodok rancangan undang-undang perkoperasian. Teten berharap RUU tersebut segera disahkan tahun ini karena tahun 2024 masuk tahun politik yang membuat RUU tersebut riskan dipengaruhi masalah politik. Budi Hartati, Bandung TV.